penggunaan teknologi. Di seminar pelan kerja MOE itu, Encik Heng menyifatkan para guru di negara ini sebagai individu istimewa. Beliau memberi contoh tiga orang guru yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Salah seorang guru yang disebut Menteri Pendidikan ialah Dr. Muhammad Nazir Amir, mantan jurutera. Pengalamannya sebagai guru sementara untuk para pelajar aliran normal teknikal di Sekolah Menengah Greenview menjadi dorongan kepada beliau untuk bertukar kerjaya menjadi guru. Dr. Nazir menggunakan pendekatan secara kreatif untuk memupuk minat pelajar-pelajarnya agar ia dapat memberikan keyakinan dalam diri mereka. Saya menggunakan teknik yang kreatif untuk memupuk minat pelajaran sebagai satu cara untuk mempamerkan rekaan murid-murid saya. Murid-murid diberi peluang untuk menampilkan hasil karya mereka. Dengan cara ini, saya percaya ia dapat meningkatkan lagi tahap keyakinan mereka. Dr. Nazir meraih ijazah Doktor Falsafah dari NTU-NIE di mana beliau membuat kajian bagaimana memupuk daya kreatif di kalangan pelajar menengah rendah aliran normal teknikal dalam subjek rekaan dan teknologi. Mr. Nazir tahun ini dia ajar saya yang walaupun sains bukan aja tulis-tulis tapi boleh buat macam dengan tangan, dengan projek pun. Lepas tu kita dapat pergi ke Darul Ihsan Orphanage untuk tunjuk kita orang punya mainan yang kita orang sudah buat dan budak-budak di situ main, mereka gembira dengan mainan kita orang. Saya mempelajari tentang solar car. Bila di luar kita menggunakan solar panel, solar panel di luar dia akan berfungsi kerana dia punya cuaca panas. So bila dia hujan dia akan berfungsi jugalah menggunakan bateri. Dr. Nazir adalah di kalangan 5 pendidik yang menerima anugerah presiden bagi guru tahun ini. Kerjasama antara agensi-agensi pemerintah dan rakan-rakan industri